Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab Al-Hikam bagi Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Pada mensyarahkan kitab ini, kita merujuk pada muka surat yang ke-8 kalau kitab Jawi. Kalau kitab yang Rumi, pada hikmah yang ke-12 buku surat 27. Ya, kalau kitab yang Tok Pulang Manis, pada buku surat yang ke-22. Telah berkata Hazrat Syekh, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin يدخل بها ميدان فكرتي. ما نفع tidak memberi manfaat القلب bagi hati شيء oleh sesuatu, yani sesuatu itu tidak akan memberi manfaat kepada qalb, yakni kepada hati. Ini tidak ada sesuatu pun boleh memberikan manfaat kepada hati seseorang seperti mana mislu uzlatin, seperti mana uzlah yadkhulu biha maidana fikratin, uzlah yang di dalamnya terdapat fikir. Ya, jadi seseorang yang beruzlah, dalam dia beruzlah, dia menggunakan akal pemikirannya untuk berfikir di dalam uzlah tadi. Jadi dalam pekerjaan uzlah tadi. Apa yang dimaksudkan dengan uzlah? Ya? Di dalam hikmah ini, Syekh menerangkan tentang apa yang akan memberi manfaat kepada hati. Dalam kita membersihkan hati, berusaha membentuk hati kita menjadi hati yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menyucikan hati kita, membentuk kehambaan yang sempurna dalam hati, perlu untuknya mengasingkan diri.
ya, dalam dalam membentuk hati itu, ya, dalam seseorang itu berusaha nak mengeluarkan segala ghairullah daripada hatinya, ya, dalam nak membersihkan hati daripada keyakinan-keyakinan yang selain daripada Allah, keyakinan-keyakinan terhadap makhluk, maka hati itu perlu dirawat. Dan proses rawatan bagi hati itu perlu pada suatu tempat yang jauh daripada kesibukan manusia. Itu yang dimaksudkan uzlah. Jadi untuk merawat hati, untuk menghasilkan manfaat pada hati, maka Syekh menerangkan dalam kalam hikmahnya bahawa uzlah itu akan dapat memberi manfaat. Tetapi uzlah yang bagaimana? Uzlah itu maksudnya mengasingkan diri. Perjalanan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bersendirian, mengasingkan diri sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahannus di Gua Hira, beruzlah, mengasingkan dirinya daripada kesibukan manusia untuk membersihkan hatinya dan untuk menghasilkan cahaya di dalam hatinya, makrifat. Jadi dalam seseorang itu beruzlah untuk memperbaiki hatinya, untuk menghasilkan manfaat bagi hatinya, uzlah tersebut perlulah disertai dengan fikir. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Ma naf'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidan fikratin. Maksudnya tiada sesuatu yang memberi manfaat kepada hati, yakni jiwa seseorang, sebagaimana uzlah daripada manusia untuk masuk ke medan berfikir. Jadi apabila kita perhatikan pada diri seseorang insan itu, apabila dia berusaha nak membersihkan hatinya, dia akan mengalami berbagai-bagai gangguan-gangguan, ya, lintasan-lintasan, baik daripada aspek luaran maupun dalaman, ya. Kerana dalam nak membersihkan hati, nak menyucikan hati, nak menjaga hati, nak memelihara hati, dia perlukan kepada penumpuan yang sepenuhnya. Dan itu kadang-kadang kalau kita yang melibatkan hati ni macam-macam, tak puas hati, sakit hati, kecil hati, ya. Kenapa? Kerana hati tu adalah satu seketul daging yang mana apabila baik hati tersebut, maka baiklah seluruh jasad. Apabila fasadnya daging tersebut, maka fasadlah seluruh jasad. Itulah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hati, ya, yang mana ianya berbolak-balik. Bagaimana kita nak mencapai ketenangan, ketenteraman pada hati itu, perlu kita memperbanyakkan zikrullah, ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sambil memikiri tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita memikirkan tentang penciptaan diri kita ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan diri kita dengan apa, berbagai-bagai kenikmatan yang Allah Taala kurniakan, maka kita memikiri atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai tanda kesyukuran. Kemudian kita memasukkan diri kita itu dalam uzlah itu untuk bukan sekadar mengasingkan diri daripada manusia, tetapi untuk mencari ruang supaya kita dapat memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barulah uzlah kita itu akan menghasilkan manfaat. Ada juga orang yang beruzlah, dia mengasingkan diri daripada manusia, ya, mungkin dia pergi duduk betapa ke, ataupun pergi suluk ke apa ke. Tetapi bukan dengan tujuan untuk membersihkan hati, bukan untuk
memikirkan tentang kebesaran ilahi. Mungkin ada yang beruzlah ataupun menyepikan diri bersendirian, betapa kalau istilah orang dulu kata betapa, pergi duduk seorang-seorang guru tu, ya. Ya. Tetapi atas maksud tujuan-tujuan duniawi, ya, untuk mendapatkan suatu kelebihan atau kehebatan, itu bukanlah maksud yang dikehendaki di sini. Ya. Maksud yang dikehendaki di sini, uzlah sambil berfikir adalah untuk mengajak kita ni supaya merenung, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita fikir tentang penyempurnaan kehendak-kehendak nafsu kita semata-mata ataupun untuk mencapai kenikmatan duniawi semata-mata. Ya. Maksud daripada uzlah ni bukan untuk kita nak mencapai kasyaf ke, nak mencapai karamat ke, bukan. Ya. Uzlah ni kita mengasingkan diri kita daripada kesibukan manusia untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita melaksanakan amalan ibadah ataupun dengan zikrullah, dengan tilawah, pembacaan Al-Quran, ya, itu semua adalah amalan-amalan kerohanian yang mana memerlukan bukan sekadar diamalkan tetapi memerlukan kita berfikir atas pengertian makna-makna dan memikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita menggunakan akal pemikiran kita dalam uzlah tersebut untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tiada memberi manfaat akan hati sesuatu yang seumpama menjauhkan diri daripada manusia yang masuk hati dengan dia kepada medan fikir dalam segala hakaiq. Jadi dalam kita beruzlah itu, kita menggunakan panca indera akal fikiran kita itu untuk memikirkan tentang hakikat, segala perkara-perkara hakikat. Ya. Apa yang melibatkan hakikat ini adalah melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang melibatkan ketuhanan itu adalah perkara-perkara hakikat. Ya. Dan perkara-perkara yang melibatkan kenabian, nubuat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekalian para anbiya, itu semua adalah perkara-perkara hakikat. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara baik, perkara-perkara keimanan, semuanya adalah perkara-perkara hakikat. Ini yang perlu difikirkan dalam uzlah, dalam kita bersendirian, mengasingkan diri kita daripada kesibukan manusia. Barulah akan menghasilkan manfaat bagi hati. Ia akan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap-tiap uzlah tiada serta dengan fikir, maka tiada padanya dibilangkan dengan tiap-tiap fikir. Jadi apabila kita beruzlah tidak disertai dengan fikir, maka ianya tiada dihitung, ianya tiada dibilang, ya, maksudnya tak dikira. Kalau kita beruzlah mengasingkan diri daripada manusia tetapi hanya duduk tanpa memikirkan tentang perkara yang hakikat, maka uzlah kita itu tidak akan menghasilkan manfaat. Ya. Khasnya manfaat bagi hati. Ya. Dan tiap-tiap berfikir tanpa uzlah, tiada sempurna kejadiannya. Jadi, orang yang hendak memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menghasilkan makrifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa menguzlahkan dirinya, tanpa mengasingkan dirinya daripada kesibukan manusia. Jadi dia nak memikirkan tentang Allah sambil dia duduk dalam kesibukan manusia, itu mustahil, sukar. Jadi, kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, walaupun zat Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, ya, tidak berbilang-bilang, tapi untuk memikirkan tentang Allah itu perlukan kepada kekhususan, perlu pada persekitaran yang benar-benar sepi, sunyi daripada kesibukan manusia.
ataupun kesibukan duniawi. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Syekh supaya uzlah yang disertai dengan fikir, barulah dia akan memberi manfaat kepada hati. Ya. Jadi kalau uzlah tak disertai berfikir, maka ini tidak dibilang, tidak dikira, tak dihitung. Ya. Maknanya tak ada manfaat lah. Dan tiap-tiap berfikir tanpa uzlah pula, ini dia berfikir je, tapi tak uzlah. Berfikir dalam kesibukan dunia je, dia berfikir banyak kebanyakannya. Kalau dalam kesibukan dunia tu berfikir, itu berfikir tentang dunia lah. Nak memajukan duniawi je. Macam mana perniagaan dia lebih maju lagi, untung macam mana sehari boleh dapat lebih lagi. Ha, dia guna fikir juga. Tapi dia gunakan fikirnya untuk dunia. Ya? Ha, yang dimaksudkan dengan uzlah ni, supaya kita menjauhkan diri kita daripada kesibukan dunia. Apa yang kita nak fikirkan? Fikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya terhasil makrifat, pengenalan di dalam hati kita tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang bermanfaat itu apabila terdapat kedua-duanya bersama, iaitu uzlah yang disertai dengan fikir, ya, iaitu uzlah serta berfikir. Apakah kelebihan beruzlah yang disertai dengan berfikir? Kalau kita beruzlah, banyak orang suka beruzlah juga menyendiri. Kadang dia hanya menyendiri itu untuk melayani emosi dia, ya, terkenang kenangan lalu, ya, dia menghasilkan diri dia, ataupun mungkin disebabkan merajuk, ya. Ataupun mungkin kecil hati dengan seorang, ya, dia pun beruzlah menghasilkan diri. Itu tak dikira, ya. Kalau dia beruzlah tu dia betul-betul nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Barulah dia akan memberikan manfaat, ya, memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tingkatan-tingkatan uzlah itu pun bermacam-macam, begitu juga tingkatan berfikir itu pun bermacam-macam, ya, akan dinyatakan nanti. Sesungguhnya mengubati segala penyakit itu, penyakit hati itu, ya, mengubati segala penyakit hati itu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang yang sakit. Ya? Macam kita ni semuanya sakit, banyak sakit penyakit hati. Jadi penyakit hati kita ni lain-lain orang kadang-kadang lain sakit dia. Ya? Ada yang tahap kronik, ada yang tahap permulaan. Penyakit-penyakit hati ni. Jadi nak mengubati penyakit hati tu bagi setiap orang adalah suatu kewajiban. Ya, kalau tidak kita ni akan hidup, ya, berterusan dengan memikul penyakit hati tersebut. Ya. Dan ianya apa kesan natijahnya? Ianya akan merosakkan amalan-amalan kita. Contohnya macam kalau kita ni ada dengki orang. Dengki penyakit hati juga tu, ya. Dengki orang ataupun, ya, riak, ya, nak menunjuk-nunjuk. Jadi walaupun kita buat amalan banyak, tetapi disebabkan penyakit-penyakit hati kita tu, ini akan menjadi sia-sia, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu mengobati penyakit hati itu adalah wajib supaya amalan kita walaupun sedikit ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sakitnya itu adalah mengalahkan hukum tabi'i atasnya. Apa? Betapa pentingnya kita mengobati penyakit hati. Kerana kalau hati itu sakit, ya, maka ianya akan menyebabkan seluruh tubuh badan kita itu cenderung kepada mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ubat yang sangat bermanfaat kepadanya ialah uzlah daripada manusia disertai dengan berfikir. Jadi mengasingkan diri daripada kesibukan manusia, bukan untuk selama-lamanya, ya, untuk satu tempoh-tempoh yang tertentu. Kan itu para masyayikh, ya, membuat macam apa program untuk mengasingkan diri macam bersuluk ataupun berkhalwat, ya, dalam setengah-setengah amalan tarikat ada khalwat cindah, dinamakan cindah maksudnya 40 hari.
ya, dalam bahasa Farsi cidah itu 40 hari. Maknanya mereka duduk bersendirian, mengasingkan diri daripada kesibukan manusia ataupun urusan duniawi. Maknanya mereka ada bilik yang tertentu untuk mereka berkhalwat, ataupun setengah-setengah masyaih mengarahkan murid mereka pergi ke suatu tempat-tempat yang tertentu, ya. Selalunya tempat-tempat yang telah menjadi apa, dikenali, mana orang-orang terdahulu pun selalu buat amal di situ. Macam contohnya di Gunung Jerai, kan? Kita dengar perempuan masyaih itu jadikan di situ tempat amalan rohania. Macam di Pulau Besar, banyak lagi tempat-tempat lah. Macam kalau di negara Arab tu, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, ya, di Palestin sana banyak tempat di apa, gunung apa, Bukit Tursina, ya, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Itu antara tempat-tempat yang diberkati tu, ya. Macam kalau kita tak ada lagi tempat-tempat di masjid-masjid lah, masjid-masjid adalah tempat-tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkati Allah taala, ataupun surau-surau. Maksudnya kita boleh duduk beruzlah, maksudnya untuk sebahagian daripada masa harian kita. Kita nak beruzlah 24 jam pun kita mampu dengan kesibukan dunia kita ini. Nampak? Lain lah kalau kita betul-betul dah give up dah dengan dunia ni. Dah talak tiga dah dengan dunia, tak mau dah. Oh, betul-betul nak uzlah je, itu boleh lah. Rujuk dengan Tok Syekh masing-masing, tanya kat mana nak uzlah, kat gua ke, kan, dalam hutan ke, ataupun dalam bilik ke, dalam kelambu ke. Itu dia dah betul-betul nak bagi sepenuh hati kita kepada Allah. Tetapi dalam keadaan kita, suasana kita hari ini, kita dengan kesibukan dunia kita, pekerjaan kita, keluarga kita, jadi kita bagilah masa kita untuk beruzlah seketika. Dalam 24 jam tu mungkin kita boleh bagi masa, ya. Tak dapat bagi 1/10 daripada 24 jam tu. Kalau 1/10 berapa? Maknanya dalam lebih kurang 2 jam setengah ataupun 3 jam daripada 24 jam tu. Boleh kita bagi 2 jam setengah duduk beruzlah, berfikir, duduk dalam surau lah. Tak dapat bagi 2 jam setengah, bagilah beberapa masa yang kita mampu, 20 minit ke, 15 minit ke, 5 minit untuk, ya, sebaik-baiknya sejam lah, ya. Duduk berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ke medan berfikir. Masuk ke medan berfikir ni, dia adalah satu medan yang sangat luas. Macam-macam benda kita boleh berfikir. Ya, tetapi apabila kita berfikir tentang perkara-perkara yang rendah, maka nilai kita pun akan jadi rendah. Tetapi kalau kita berfikir tentang perkara-perkara yang tinggi, maka nilai kita juga akan jadi tinggi. Ya, kita apabila kita berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berfikir tentang zat yang maha tinggi. Ya. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang-orang yang arifin. Arifin itu orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, ahli ma'rifat, ya. Maknanya mereka tu sentiasa dalam bertakarub, memikirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya mengobati segala penyakit hati itu wajib ke atas setiap-tiap orang yang sakit, dan sakitnya itu adalah mengalahkan hukum tadini atasnya. Dan ubat yang sangat bermanfaat kepadanya ialah uzlah daripada manusia disertai dengan berfikir. Dengan uzlah itu, ia selamat daripada makhluk, dan dengan berfikir itu, zahirlah baginya segala hakikat. Jadi, uzlah yang disertai dengan berfikir itu akan membawa kita kepada dua pencapaian. Itu, satu, selamat daripada makhluk. Selamat daripada makhluk ni maksudnya kita selamat daripada sifat nak menunjuk-nunjuk kita punya amalan ke, ya. Kadang-kadang bila orang ada, kita lagi nak menunjuk-nunjuk. Kalau orang tak ada, kita pun buat tak kerti je. Yalah. Jadi, bila kita duduk sorang-sorang, nak barulah kita dapat ikhlaskan hati kita tu. Kita buat amal tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak tunjuk ke orang sebab tak ada orang. Ya. Jadi, apabila kita beruzlah tu, kita selamat daripada makhluk. Dan apabila kita beruzlah itu, kita berfikir pula. Jangan beruzlah dengan keadaan yang lalai, tanpa zikir, tanpa fikir. Maka uzlah kita itu tidak akan memberi manfaat, hanya duduk saja. Ya, tak ada apa-apa faedah. Ataupun beramal untuk
tuntutan duniawi nak hebat apa nak apa segala karamat ini semua lagi merosakkan amalan dia. Maka hati itu apabila dia berfikir tentang perkara yang hakikat, maka akan terzahirlah, tersingkaplah ya segala pengertian-pengertian Allah Subhanahu Wa Taala akan singkapkan di dalam hati yang disertai dengan berfikir ya. Maka hati itu apabila ia sunyi daripada khayalan prasangka wahamiah, maka tiada lagi tinggal baginya keraguan melainkan dalam segala hakikat wujudiah. Maka ia beroleh faedah pada mengetahui Tuhannya dan pada mengetahui dirinya ya. Jadi maksud fikir tadi dalam uzlah tadi untuk memikirkan tentang satu namanya awwaluni ma'rifatullah, awal-awal agama itu untuk kita mengenal Allah, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu pada fikir ya. Mana nak menghasilkan makrifat Allah itu kita perlu fikir ya. Belajar sifat 20 pun kalau tak fikir memang tak faham ya. Walaupun dah 20 tahun belajar ya, dia kena fikir. Belajar sifat 20 tu jangan main hafal je. Hafal memang tenang ya. Fikir apa yang diertikan daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada sifat-sifat, pembahagian sifat ni banyak ya. Dalam kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni ya, ada sifat-sifat yang menerangkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala tu ya. Dan ada sifat-sifat yang nak menerangkan tentang sifat, dalam menerangkan sifat kesempurnaan Allah Taala tu pula para-para masyayikh, para ulama membahagikan ya, ada sifat-sifat yang jamal dan ada sifat-sifat yang jalal. Ya, kalau kita belajar sifat 20 dia ada sifat-sifat yang nafsiah, ya, ada sifat salbiah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah, ya. Jadi ini semua memerlukan kepada fikir. Itu semua istilah. Ya, itu semua istilah. Ya, jadi kalau kita istilah hanya kita hafal tapi maknanya kita tak faham, itu pun tak ada faedah. Itu juga dalam kita beruzlah tanpa disertai dengan fikir ya, maka ini tidak akan memberikan faedah manfaat. Maka tiada lagi tinggal baginya keraguan. Apabila kita berfikir di dalam kita beruzlah tadi, kita isikan dengan berfikir ya, fikir tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan memberi kita manfaat yang sebesar-besar. Dengan fikiran nafsu sendiri saja ya, dengan fikirannya untuk dalam uzlah tu fikir bagaimana nak memenuhi kehendak nafsu kita ya, itu salah lah. Tapi kalau dalam kita beruzlah tadi kita memikiri tentang hakikat diri kita ni sebenarnya apa, hakikat diri kita ni hamba ya, berfikir tentang asal usul kejadian kita, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita daripada setitis air mani ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurnakan kejadian kita di dalam rahim ibu kita ya, dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Itu juga memerlukan fikir. Itu fikir tak apa menghasilkan makrifat tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Jadi orang yang beruzlah itu terbahagi kepada tiga jenis. Ini ada tiga tahap, tiga kategori orang yang beruzlah. Yang pertama, orang yang beruzlah dengan hatinya sahaja, tiada dengan jasadnya, iaitu hal bagi sekalian ahli kamal. Ahli kamal ni maksudnya ahli, orang-orang yang sempurna ya. Sempurna maksudnya dia tak perlu kepada persekitaran yang sepi, ataupun walaupun dia duduk di dalam kesibukan manusia, walaupun dia duduk dalam keramaian manusia, walaupun dia berada di pasar-pasar, walaupun dia berada di bazar-bazar ya, walaupun dia berada di mana sahaja tempat orang sibuk kerja ya, tetapi hatinya sentiasa berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam istilah para masyayikh ya, dalam usul tarekat Naqsyabandiyah ada diterangkan bahawa salah satu usulnya khalwat dar anjuman. Maksudnya kita berkhalwat di dalam keramaian. Walaupun kita dalam kesibukan urusan pekerjaan duniawi kita, sehari-hari kita ada orang yang berniaga, ada orang yang bertani, ada orang yang berusaha macam-macam bidang pekerjaannya.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah." Ini lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dalam urusan jual beli perniagaan mereka daripada mengingati Allah. Maksudnya mereka zahirnya bersama khalayak, tetapi batin mereka bersama hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimaksudkan khalwat dar anjuman ataupun bersendirian di dalam keramaian. Inilah ahli kamal yang dimaksudkan di sini, iaitu orang beruzlah dengan hatinya sahaja, tiada dengan jasadnya. Nampak? Jadi mereka ni sempurna, baqa' billah, kekal dalam ingatan mereka kepada Allah. Walaupun mereka tu sibuk berniaga, walaupun mereka sibuk urusan kerja, ya, di pejabat-pejabat, di kantor-kantor, ya, di mana-mana saja, tetapi hati mereka itu sentiasa beruzlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang beruzlah dengan jasadnya sahaja. Jasad ni nampak macam dia pergi bersuluk, ya, duduk dekat gunung, duduk dekat gua, duduk dekat bukit, masuklah hutan, sembunyi dalam kelabu, ya, beruzlah dengan jasadnya, tiada dengan hatinya, tapi hatinya lalai, ya, duduklah kelabu, dia buka handphone, dia tengok Facebook, dia rayau semua kat luar, nampak orang lain. Tak ada faedah lah macam tu kan. Itu bukannya uzlah namanya. Uzlah maksudnya mengasingkan diri zahir dan batin, itu lebih sempurna. Itu dinyatakan yang ketiga, ya. Jadi orang yang kedua ni, kategori yang kedua ni, dia beruzlah dengan jasadnya saja. Nampak macam dia duduk dalam gua, tapi dalam gua dia ada wifi, sempat pergi meneroka ke internet lagi. Astagfirullahaladzim. Ataupun ini cerita lawak je. Tapi maksudnya dia zahirnya nampak bersendirian, ya, mengasingkan diri daripada manusia, tetapi hatinya itu bukanlah cenderung kepada ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hatinya cenderung kepada ingatan yang selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia itu cenderung pada ingatan memikirkan yang selain daripada Allah, walaupun zahirnya nampak dia mengasingkan diri daripada manusia. Orang yang beruzlah dengan jasadnya saja, tiada dengan hatinya, iaitu hal yang tiada dibilangkannya. Maknanya tak dikira amalan tu, ya, amalan tu tak dikira, nah, dalam perjalanan tarikatnya lah, dalam perjalanan tasawufnya lah, ya, dalam perjalanan ahli Allah, uzlah yang sedemikian tidak dikira kerana ia berpaling daripada kurniaan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga orang beruzlah itu adalah orang yang beruzlah dengan kedua-duanya. Itu lebih sempurna lah. Iaitu orang yang telah sunyi dirinya, zahir dia, tubuh badan dia, memang dia mengasingkan diri dia jauh daripada kesibukan manusia. Dan dalam kesunyian dia itu, dia tambahkan lagi dengan menyepikan hatinya daripada ingatan selain daripada Allah, hanya menggunakan fikirannya untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zahir dan batin dia, dengan jasadnya dan dengan hatinya. Itu lebih sempurna, ya. Orang yang berfikir itu ada tiga martabat, ya, tapi bagi setengah-setengah para masyayikh, ya, keadaan itu bukanlah satu kesempurnaan, ya, kerana itu adalah satu tingkat pertengahan sebenarnya. Dalam mencapai kesempurnaan ini, kita kena tengok contoh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan, ya, dalam kita menempuh perjalanan tarikat ke tasawuf ke, ya. Maknanya kita perlu jadikan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Macam mana baginda menerapkan tasawuf dalam diri baginda? Pada peringkat awal memang baginda bertahanus, beruzlah diri dia dengan jasad dia dan hati. Nampak? Baginda Nabi SAW dia tak akan beruzlah dengan jasad dia semata-mata. Kategori yang kedua tadi itu memang bukan kategori untuk Nabi, ya. Maksudnya peringkat awal Nabi SAW
memberikan sepenuh tawajuh dia dengan hatinya dan tubuh badan dia, mengasingkan diri daripada manusia, bertahanus di gua Hira. Ya. Tetapi apabila datangnya perintah ilahi, ya, turunnya wahyu daripada Jibril, maknanya menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesudah itu baginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan dakwah baginda. Takkan nak duduk dalam gua lagi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlu bermuasyarat, duduk dalam jalwat, bukan lagi duduk dalam khalwat. Ya. Baginda Nabi SAW perlu bertemu dengan orang-orang untuk menyampaikan dakwah. Dan Nabi SAW perlu masuk dalam berbagai-bagai lapisan manusia ini nak menyampaikan serangan dakwah baginda. Jadi, kesempurnaan adalah pada peringkat kesudahan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW walaupun dengan zahirnya baginda berada dalam kesibukan manusia, ya, tapi batin baginda beruzlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan kategori yang pertama tadi, itu ahli kamal. Jadi janganlah kita ingat apa beruzlah dengan tubuh badan, dengan jasad dan dengan hati itu ada satu kesempurnaan yang utama, ya. Itu pada peringkat permulaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzlah dengan kedua-duanya, dengan hati dan tubuh badan. Tapi pada kesudahan, pada peringkat yang sesudah bila Nabi mencapai kesempurnaan, diangkat jadi Rasul, maka baginda beruzlah dengan hatinya, dengan tubuh badannya, berada dengan kesibukan manusia. Allah Allah. Orang yang berfikir itu ada tiga martabat. Yang pertama, jadi bagi orang yang berfikir itu pun ada tiga kategori juga. Ada peringkat mubtadi, ada peringkat mutawasit, ada peringkat muntahi. Ya, ada peringkat permulaan. Orang yang berfikir pada peringkat permulaan ni, apa yang difikirnya? Ya, dalam uzlah lah. Ya, dalam uzlah tu, orang yang pada peringkat permulaan ni, apa yang difikirkannya? Yang difikirkannya pada peringkat permulaan itu adalah dalam mengingatkan segala perbuatannya yang jahat, ini mengenangkan kembali segala dosa-dosa yang lampau. Ya, apa yang dia tertinggal daripada segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ada rasa penyesalan dan ia tidaklah bercita-cita tiada kembali kepadanya, kerana orang yang tiada taubat itu tiada amalan baginya. Ya. Jadi peringkat permulaan seseorang yang beruzlah itu, apa yang perlu difikirkannya? Ya, dia perlu berfikir kembali, merenung kembali tentang apa yang telah kurang dalam amalan ibadat dia, ya, ataupun apa keingkaran, kemungkaran, dosa-dosa yang telah dilakukannya, ya, supaya dia dapat menyesal, insaf, kembali memperbaiki, mengislahkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada peringkat permulaan, ya, peringkat penyucian, ya, kerana taubat itu adalah penyucian hati. Kemudian bagi peringkat pertengahan, ini golongan yang mutawasit, orang yang berfikir di peringkat nak bagi azan dulu. Teruskan. Bagi orang yang berfikir di peringkat pertengahan, ia berfikir dalam segala nikmat Allah dengan kemurahannya atas segala maujud. Ini peringkat pertengahan, orang yang dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, apa yang difikirkannya? Difikirkan tentang segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan. Ya, kalau kita nak menghitung segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, oh, tak terhitung kita. Ya. Daripada nikmat udara yang kita sedut ni, kita dapat sedut udara ni adalah satu nikmat. Kemudian kita dapat hembuskan ni, itu pun adalah satu nikmat. Di situ sendiri pun ada dua nikmat. Dalam satu hari, satu malam, berapa kali kita sebut nafas, keluar nafas, sebut nafas, keluar nafas. Jadi berapa banyak kita mampu hitung tentang nikmat yang Allah kurniakan, itu baru nikmat nafas. Sudah belum lagi nikmat mata, telinga, ya, segala panca indera kita. Jadi begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah Taala kurniakan kepada kita, ya.
Bila kita fikir, renung, ya, supaya kita dapat mensyukuri, ada rasa kesyukuran atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Ia berfikir dalam segala nikmat Allah dengan kemurahannya atas segala maujud. Ya? Jadi dengan dia berfikir atas segala nikmat itu akan melahirkan, akan menerbitkan sifat apa? Sifat syukur. Ha, mana akan menjadikan hati kita itu lebih mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wataala. Walain syakartum la azidannakum. Ya, apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu Wataala, nescaya Allah Subhanahu Wataala akan tambah nikmat. Kemudian golongan orang yang berfikir pada peringkat penghabisan, iaitu peringkat muntahi, ya, atau muntaha, iaitu orang yang berfikir di peringkat penghabisan itu, dia berfikir dalam segala kehalusan makrifat ketuhanan. Ini perkara-perkara yang halus melibatkan perkara-perkara ketuhanan, ya. Dalam segala kehalusan ilmu-ilmu laduni yang dengannya hati masuk ke hadrat Al-Qudus, ya. Memerhatikan apa? Dia dengan hatinya dia memikirkan tentang af'al Allah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kehidupan, memberikan rezeki, memberikan ilmu, memberikan rahmat, memberikan selamat. Ya, banyak yang Allah Subhanahu wa taala beri ni sampai kita pun tak tahu nak kira, tak terkira, tak terhitung. Ya, tapi apabila kita memikiri tentang segala kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala ni, ya, kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ni, maka itulah yang akan menerbitkan keimanan, keyakinan di dalam hati kita atas keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk keyakinan itu dalam hati kita, ya. Apabila kita merenungkan tentang kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak memikirkan tentang Allah ni, dia perlu pada uzlah, ya, perlu pada betul-betul memberikan perempuan, ya. Ha, kalau kita dah mahir dah berfikir tentang Allah ni, kita tengok, tengok apa saja kita boleh mengkaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dah peringkat ahli kamal lah. Ya, maknanya dengan hati ni saja dia dapat beruzlah, walaupun zahirnya, tubuh badan dia, jasadnya itu berada dalam kesibukan dunia. Kelebihan beruzlah ini bagi peringkat permulaan memang ditekankan uzlah bagi murid-murid yang betul-betul dalam apa, kesungguhan nak menuju kepada Allah, memang ditarbiahkan oleh para masyayikh, ya, supaya mereka beruzlah, ya, supaya mereka dapat memberikan tumpuan memelihara amal-amal ibadah, ya, di samping dapat masuk ke medan fikrah. Supaya dapat memikiri tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelebihan beruzlah, kata Syekh Al-Junaid radhiyallahu anhu, berkata, sesiapa yang mahu kesejahteraan baginya dalam agamanya dan istirahat pada badan dan hatinya, ia hendaklah beruzlah daripada manusia. Ya? Itu kata Syekh Junaid. Syekh Junaid ni siapa? Syekh Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid An-Nahawani Al-Qawari. Beliau ialah Syekh Sufi, ya, seorang Syekh Sufi, dilahirkan pada tahun 220 Hijrah. Ini salah seorang imam dalam tarekat tasawuf. Beliau berkata, aku pernah bermain di hadapan Syekh As-Sari As-Sakti ketika aku baru berusia 7 tahun. Ini Syekh Junaid Baghdadi ini adalah murid kepada Syekh Sirri Sakti. Mereka bercakap mengenai syukur. Lalu dia berkata, wahai budak, apa itu syukur? Jadi Syekh Sirri Sakti bertanya kepada Junaid. Ya, ketika itu Syekh Junaid masih berumur 7 tahun. Apa itu syukur? Wahai budak, apa itu syukur? Maka kata Syekh Junaid, aku menjawab, jangan berbuat maksiat terhadap Allah dengan segala nikmatnya. Maka dia berkata, ini Syekh Sirri berkata, aku bimbang lidahmu menjadi habuanmu daripada Allah. Al-Junaid berkata, sejak itu aku sentiasa menangis terhadap kata-kata itu. Ya? Jadi Al-Junaid ni adalah salah seorang pemuka-pemuka, imam-imam yang pemimpin dalam tarekat tasawuf. Ya?
Jadi Al-Junayd bertafaqquh kepada Abu Saur Al-Kalbi dan mendengar pengajaran daripada As-Sari As-Sibti serta bersahabat dengannya, dan beliau mampu berfatwa dalam halqah Abu Saur ketika berusia 20 tahun. Kata As-Sulami, Datukku Ibnu Mujahid pernah bercerita kepadaku Al-Junayd membuka kedainya dan ia masuk, lalu dipasang tabir dan ia buat solat sunat 400 rakaat. Jadi Syekh Junayd ni walaupun dia sibuk berniaga, dia ada kedai, ya. Ha, tapi dekat kedai itu dia sembahyang solat sunat 400 rakaat. Kita ada kedai, lagi besar daripada kedai dia ke mana, ya, tapi 2 rakaat pun susah nak sembahyang dalam kedai. Ya. Ha, jadi masyaih-masyaih tu dahulu walaupun mereka tu sibuk dalam apa, amalan tasawuf tarikat, mereka tetap bertafaqquh, maksudnya mempelajari ilmu fiqah, ya, untuk memperbetulkan amalan ibadah itu. Jadi dengan beruzlah itu dapat kita memberikan perempuan, memperbaiki amalan-amalan kita, apa yang kita telah pelajari secara teori, dapat kita fikiri, renung dia punya fadilat-fadilat dia, khasiat-khasiat, kaifiat-kaifiat, bagaimana nak melaksanakan amalan ibadat dengan lebih sempurna, nak menghasilkan ikhlas, ya, nak menghasilkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi amalan ibadat. Jadi ini memerlukan kepada tawajjuh, penumpuan, ya, concentration, fokus, istilah orang sekarang lah. Jadi perlu uzrah. Jadi Syekh Binid berkata, siapa yang mahu kesejahteraan baginya dalam agamanya, jadi nak memperbaiki, nak memperkukuhkan amalan agama dalam diri seorang tu, dan nak istirahat badannya dan hatinya daripada sibuk dengan hal dunia, eloklah dia beruzlah daripada manusia itu, kata Syekh Binid. Kalau tidak, kalau kita sibuk dalam urusan dunia, sakit kepala, sakit otak, ya, badan terletih, nampak? Ha, jadi kalau kita nak selamatkan agama kita pun susah, ya, kadang-kadang waktu solat pun terkejar-kejar sebabkan waktu kerja itu. Jadi kali itu Syekh Binayat berkata, sesiapa yang mahu kesejahteraan dalam agamanya, dan istirahat pada badan dan hatinya, maka hendaklah dia beruzlah daripada manusia. Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu berkata, sekalian kebajikan terdapat dalam 4 perkara dan dengannya ia menjadi wali abdal. Ini bagaimana kita nak mencapai tingkatan wali abdal, perlu ada 4 perkara ini. Iaitu yang pertama, lapar. Jadi jangan perut tu selalu kenyang. Kalau perut tu selalu dah kenyang, bila perut tu dah kenyang, dah isi sampai sengkak, mana ada masa nak buat ibadat dan mestinya tertidur, dia mengantuk, ya. Jadi bila perut tu lapar, maka dia akan lebih dalam keadaan berjaga. Kemudian berjaga, berjaga maksudnya dengan lapar tadi tu, ianya akan menghasilkan berjaga. Kalau perut tu penuh dengan isi, ya, sampai sengkak perut makan dan lainnya, ya, maka tak ada berjaganya, dia akan dia mengantuk, tidur, ya. Kemudian diam. Diam ni maksudnya apa? Diam tu tanpa kita bercakap yang sia-sia. Lebih banyak berdiam tu supaya kita dalam keadaan berfikir dan memelihara perkataan kita, ya. Jadi kalau orang yang dalam bersungguh tarikat, kadang-kadang dia perkataan tu pun tak boleh nak cakap banyak-banyak, ya. Setengah-setengah tempat sungguh tu tak boleh lebih 14 patah perkataan. Ada yang maksudnya kurangkan dia cakap dia, sebab bila dah banyak cakap dia haur, dia macam-macam benda nak cakap, kadang-kadang dia terlepas cakap hai orang pun ada, dah jadi mengumpat, ya. Jadi sebab tu lebih banyak berdiam, itu adalah lebih elok, ya. Dalam kita beruzlah dapat kita praktiskan, ya, apa menjaga, jadi banyakkan masa kita tu berzikir, bertafakur, berdiam, ya. Dan berkhalwat. Khalwat ni maksudnya bukan berkhalwat dengan perempuan, berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita bersendirian, ya. Bersendirian berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam istilah Syabadiyah dia katakan bahawa khalwat dan anjuman, berkhalwat dalam kesibukan manusia. Kemudian kelebihan berfikir. Apakah kelebihan berfikir?
Hazrat Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang ingin sampai kepada kemuliaan akhirat, ia hendaklah memperbanyakkan tafakkur. Ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Ya. Antara ciri-ciri orang-orang yang ulul albab, "Allazina yadhkuruna Allaha," itu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan mereka berbaring, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa yatafakkaruna, dan dalam zikir itu disertai dengan fikir. Kalau kita zikir saja tanpa fikir, kita hanya sebut mengulangi lafaz saja, kita hanya mengulang-ulang lafaz saja, ya, mengulang-ulang kalimah saja. Zikir, sebab zikir itu ingat, mana kita ingat sebutan saja, ia tidak akan memberikan faedah. Menurut permasyai, zikir tanpa fikir tak ada faedah. Zikir tanpa memikiri makna apa yang kita zikir, tak ada faedah. Aha. Jadi, sia-sia pekerjaan kita kalau tidak disertai dengan fikir dalam amalan. Jadi, apabila kita beruzlah, barulah dapat kita praktiskan, ya, untuk berfikir dalam uzlah. Ya, kerana itu, sesiapa yang ingin sampai kepada kemuliaan akhirat, dia hendaklah memperbanyakkan tafakkur. Ada orang bertanya, Abu Darda, mana amalan yang terlebih baik? Maka jawabnya, bertafakkur. Kerana yang demikian itu menyampaikan kepada makrifat segala hakikat, segala perkara, dan membezakan yang hak daripada yang batil, dan yang bermanfaat daripada yang mudarat. Ini dengan kita berfikir dapat kita bezakan apa yang akan memberi manfaat, apa yang akan mendatangkan mudarat, apakah perkara hakikat, apa yang hak, apa yang batin. Dan dengannya nyatalah segala yang tersembunyi daripada penyakit nafsu dan pendayaan duniawi. Ini baru kita dapat bezakan apakah yang dapat menyelamatkan kita dan apakah yang akan membinasakan kita, ya, daripada perkara-perkara duniawi. Kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, fikir itu cermin. Engkau lihatlah kebajikanmu berbanding kejahatanmu, dan dengan dia nyatalah kebesaran Allah Ta'ala. Apabila engkau fikir dalam segala perkara yang dijadikannya, nyatalah pula dengannya atas segala nikmatnya yang nyata dan yang tersembunyi. Maka yang demikian itu memberi faedah kepada segala ehwal yang tinggi, yang dengannya menghilangkan penyakit hati, dan dengan sebabnya ia bangun kepada mentaati Tuhannya. Ini apabila kita menggunakan akal kita untuk berfikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat-nikmat yang dikurniakannya, maka itu akan menghasilkan makrifat. Makrifat akan membersihkan segala zulumat-zulumat. Kerana makrifat itu ada nur, ya, nur akan membersihkan segala zulumat-zulumat di dalam hati kita, ya. Ha, jadi apabila hati itu dibersihkan daripada zulmat-zulmat melalui cahaya ma'rifat, nur ma'rifat tadi, maka akan terbitlah sifat ketaatan, nak mentaati Tuhan, terbit daripada hati. Ya? Ha. Disebut dalam sebuah hadis daripada Ibn Abbas dan Abi Darda radhiyallahu anhuma, "Fikratu sa'atin khairun min ibadati sittina sanah." Berfikir satu jam, saat ni bukan satu saat, ya, saat ni kalau bahasa Melayu kita, sa'ah ni, ya, satu jam, ya, sa'ah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita satu jam, bukan satu saat, ya. Kalau satu saat nak fikir apa, ya, satu saat pun fikir apa, cik, tak sempat nak fikir apa, nak jawab pun tak tahu. Jadi satu jam, ya, fikratu sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Berfikir satu jam itu terlebih baik daripada beribadat 60 tahun, ya, menurut mafhum hadis. Dan pada riwayat yang lain, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'una sana. Berfikir satu jam itu adalah lebih baik daripada beribadat 70 tahun yang ada disertai dengan riak. Ya, ha, kadang-kadang kita ibadat 70 tahun tu macam-macam hujub ada, ya, ha,
sembahyang kita tu, ibadat kita tu tak sempurna, kadang-kadang dalam keadaan kurang ikhlas, ya. Jadi berfikir satu jam itu lebih baik daripada amalan ibadat 70 tahun, ya. Jadi peringkat-peringkat uzlah, kata Syekh Al-Hijazi, uzlah itu ada dua perkara. Bagi orang yang beruzlah pada peringkat permulaan, uzlahnya adalah dengan jisimnya daripada segala aghyan. Yani dengan tubuh badannya, fizikal dia, dia perlu mengasingkan dirinya. Itu pada peringkat permulaan, ya, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah bertahayyuz di Gua Hira, ya. Baginda mengasingkan dirinya dengan tubuh badannya, dengan jisimnya, ya, dengan fizikal baginda mengasingkan dirinya daripada segala aghyar, ghair, jadi segala yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, uzlah bagi orang yang muhakkik di peringkat penyudah, ini bagi golongan muntahi, bagi golongan orang yang pada menuju pada peringkat makam-makam yang tertinggi, ya, iaitu uzlah dengan hatinya daripada yang lain daripada Allah. Nampak? Tumpuan tu lebih diberikan pada hati, walaupun jasadnya itu dalam kesibukan urusan duniawi. Jadi ini yang kita perlu faham, bahawa kesempurnaan itu adalah pada penyudahan, sebagaimana contoh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beruzlah dengan hati, ya, dengan hatinya. Yang mana jasad, tubuh badan baginda bersama-sama dengan para-para sahabatnya sampai pergi perang sekali, ya. Orang kata urusan niaga dia pergi perang sekali, sama-sama, ya. Tapi hati tetap sentiasa beruzlah dengan Allah Subhanahu Wataala. Inilah yang lebih sempurna, itu yang dimasukkan dengan ahli kamal. Apabila orang suluk itu beruzlah dengan daripada segala aghyar, jadi dia mengasingkan dirinya daripada segala kesibukan duniawi, dan hatinya berhadap kepada hadrat Tuhannya, ini dengan tubuh badan jasmani dan dengan hatinya, kedua-duanya dihadapkan kepada Tuhan, maka zahirlah ke atasnya segala keajaiban alam malakut, dan dikurniakan kepadanya hikmat, dan ia dapat memahaminya. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan, ya, kelebihan kurniaannya. Fadal kekurniaannya, dia nak bagi apa kurniaan itu, terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ikut kehendak dia. Kalau dia tengok kita punya amalan tu betul-betul bertawajuh kepadanya dengan tubuh badan kita, menghadap kiblat, dengan keadaan suci, persekitaran tempat, tubuh badan, pakaian kita, dengan hati pun bersih, suci, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka zahirlah ke atasnya segala keajaiban. Allah Ta'ala akan singkapkan mungkin pandangan musyahadah di alam malakut, menusi pandangan batin hatinya, ya, ataupun mungkin macam-macam lah, kalau kita tak tahu lah, kan. Bila dah duduk beruzlah dengan zahir, kalau Nabi SAW tu dalam keadaan dia dah beruzlah tu, dia dah bagi tawajuh ni kepada Allah dengan tubuh badan dia, dengan hatinya, tiba-tiba Allah Ta'ala zahirkan kepada baginda Nabi SAW malaikat Jibril peluk oleh. Takkan kita nak buat, nak sampai jadi macam tu kot, ya, tak adalah tunggu sampai macam tu, eh, nak tunggu sampai turun malaikat peluk kita ke dalam uzlah, tak, ya. Macam-macam lagi, ya, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak kurniakan kita dapat memahami tentang hakikat dirinya. Tiada kejadian yang terlebih daripada ini, dan tiada manfaat yang terlebih daripadanya. Jadi apabila kita dapat beruzlah, mengasingkan diri kita, ya, daripada kesibukan manusia, dan memberikan sepenuh tawajuh penumpuan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi hati itu masih berada di bawah penutup alam ini, ia tidak akan dapat melihat sesuatu daripada rahsia-rahsia ini. Jadi selagi hati itu masih ada takluk dengan perkara-perkara duniawi ataupun makhluk, ya, ingatan yang selain daripada Allah, segala aghyar, ghairullah, maka takkan Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia, ya, makrifat, cahaya-cahaya ilahi, ya, nur. Selagi hati itu masih berada di bawah penutup alam ini, maksudnya bila hati itu masih ada ingatan ghairullah, ingatan terhadap makhluk, ingatan kepada perkara duniawi, ingatan terhadap nafsu, ya,
maka selagi itu dia tidak akan dapat melihat perkara-perkara makrifat di alam ya malakut ataupun perkara-perkara musyahadah di dalam hatinya tentang rahsia-rahsia yang gaib. Wallahu a'lam wa 'ilmuhu atam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kita manfaat ya, so, benda ini kita belajar daripada hikmah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ini. Benda hari ini dapat memperbaiki diri kita, amalan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada soalan? Atau faham semua insyaAllah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman apa yang baik kepada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau mengambil masa agak lebih sikit ya, untuk menerangkan tentang hikmah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله. Dapat tanya sedikit ilmu yang kita manfaat yang disampaikan oleh yang mulia tuan guru kita Ustaz Jalaluddin, ilmu yang diambil dari kitab ilmu kitab ya, jemaah mengucapkan buat terima kasih kepada Ustaz. Moga dengan ilmu ini sampaikan tadi kita mendapat kefahaman dan keberkatan daripada sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.